Okey, dalam ayat yang lepas ayat 20, apa yang Allah nak bagi tahu? Ataupun apa pengajarannya? Ha? Pentingnya dakwah. Kat mana tu? Tuhan kata fa'in hajuka, kalau mereka berdebat dengan engkau, berhujah dengan engkau, maka jawab apa? Aslam tu. Aku serahkan wajahku. Wajahku apa makna dia? Ha? Satu lagi. Satu lagi. Ha? Tujuan. Qasdi. Qasad. Aku serahkan tujuanku untuk Allah. Dan sama juga wa man ittaba'ani. Orang yang ikut aku pun sama juga. Jawab kepada orang yang nak ajak berdebat, aku serah, kami serah diri kami ataupun tujuan hidup kami kepada Allah. Kami tak nak berdebat. Kenapa? Berdebat dengan orang tak beriman tak akan selesai masalah. Kemudian Allah kata wa qul lil ladzina utul kitab, dan katalah juga wahai Muhammad kepada orang yang diberi kitab dan ummiyin. Siapa ummiyin? Orang yang jahil agama, bukan yang buta huruf. Jadi semua yang jahil agama, walaupun dia boleh membaca dan menulis bahasa Al-Quran, gelarkan mereka ummiyun. Kata apa pada ahli kitab dan ummiyun? Kamu tak nak beriman. Kalau kamu serah diri kepada Allah, faqad ihtadaw, kamu akan dapat hidayah. Jadi hidayah tu dengan cara apa? Serah diri. Serah diri kepada apa? Apa syarat nak serah diri? Memang duduk dalam Islam dah. Tapi masuk Islam tapi ramai tak serah diri. Kena tahu apa sahaja perintah Allah dan larangan Allah. Barulah kita boleh serah kepada perintah dan larangan. Tapi kalau tak tahu ataupun tak faham, tak, mulut cakap serah diri tapi banyak amalan dia, dia terikat dengan nafsu. Boleh? Jadi syarat serah diri ialah kena tahu semua yang Allah perintah dan larang dan tunduk. Kemudian Allah beritahu, jadi kalau mereka serah diri, mereka dapat hidayah. Tapi kalau mereka berpaling, mereka kerja engkau hanyalah menyampaikan. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Kalau mereka serah diri pada Islam, mereka dapat hidayah. Kalau mereka berpaling, sepatutnya Allah kata mereka sesat. Boleh? Itulah maksudnya. Tapi sebab Nabi ni takut bila tengok orang kafir sesat, tak beriman. Nabi bukan takut mereka, Nabi takut mereka sesat, tapi yang lebih Nabi takut apa dah? Dosa Nabi. Dia rasa, Nabi rasa macam bersalah je bila orang tu tak beriman. Maka Allah nak beritahu, kerja kamu, kamu dah tak ada dosa. Jangan rasa bersalah. Boleh ke? Jadi antara pengajaran ayat ni. Boleh? Boleh tulis sikit pengajaran. Pertama, ayat 20. Tak bagi lagi kan minggu lepas? Ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang kafir, sama ada Yahudi, Nasara,
dan musyrikin. Sentiasa berhujah dengan Nabi tentang agama. Bahkan mereka sentiasa mengejek dan merendahkan Nabi. Kristian ada di antaranya di Habsyah. Ada tak sahabat Nabi pergi ke Habsyah? Walaupun Nabi tak pergi, tapi mesej Nabi sampai pada orang Kristian. Dan ada Kristian di Habsyah menolak, ada yang menerima Raja Najasyi. Bolehkah? Yang kedua, untuk berdepan dengan orang yang tak beriman, yang suka berdebat tentang agama, tidak memerlukan kerja yang besar. Dan tidak susah sedikit pun. Kenapa tak susah? Yang menunjukkan berdebat dengan orang kafir tak susah, ayat ni lah. Tuhan suruh Nabi jawab apa? Ha? Muhammad jawab pada mereka, aku serah diri pada Allah. Susah ke senang? Kenapa tak susah? Kenapa? Kenapa tak boleh fikir panjang-panjang? Sebab mereka di atas perkara yang batil, yang tak masuk akal. Jadi bila nak berdebat dengan benda yang tak masuk akal ni, tak perlulah kita perahkan otak. Faham tak? Macam orang kata apa? Contoh, tengah hari ada apa? Matahari ke bulan? Matahari kan? Bila kita kata matahari, dia kata tak, bulan. Orang macam ni, susah tak nak berdebat dengan dia? Susah ke senang? Ha? Senang je. Apa dia? Tinggal. Kalau kita berdebat juga, kita dengan dia 2x5. Dia rasa macam ada benar. Ha? Memanglah sebelum berdebat pun dia rasa dia betul. Tapi kalau kita berdebat, agak-agak siapa yang menang? Dia. Dia yang menang. Sebab kita berdebat dengan benar orang yang tak betul. Maka sebab tu Tuhan kata, cakap pada mereka, okey. Aku berserah diri pada Allah. Kamu nak kata apa, katalah. Kan? Kamu sembah patung. Kalau kamu logik, waras, kamu takkan sembah, tak payah berhujah pun. Mana boleh sembah patung yang kamu buatkan? Tak masuk akal. Saya... Okey. Yang keberapa? Yang ketiga. Pengikut-pengikut Rasulullah
akan sentiasa mengikuti Rasulullah selangkah demi selangkah. Dalam menyerah diri mereka kepada Allah. Boleh? Jadi apa makna pengikut? Ikut selangkah demi selangkah. Bukan ikut yang dia nak. Bila dia ikut apa yang dia nak saja, yang tak sesuai dia tak ikut, itu bukan pengikut. Bukan pengikut Nabi, tapi pengikut nafsu. Lepas tu kata ulama' dalam ayat apa ni? Surah Ali Imran. Ayat 31 ke? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata ulama' dalam ayat ni, Allah nak bagi tahu semakin kamu ikut Nabi, semakin ikut Nabi, semakin Allah cinta pada kamu. Sebab cinta Allah bersyarat fattabi'uni. Kalau betul cinta Allah, ikut. Maknanya semakin ikut, semakin Allah cinta. Semakin ikut, semakin cinta. Sebaliknya, semakin tak ikut, semakin Allah tak cinta. Itu kadang-kadang orang susah nak terima tu. Saya ikut juga yang Nabi, tapi yang ni tak salah. Faham tak? Sebenarnya, dia tak ikut Nabi, dia ikut yang dia suka. Okey, yang keberapa? Keempat. Muka adalah anggota badan yang paling mulia. Maka apabila ia diletakkan di tempat yang paling hina, kerana Allah, maka orang itu akan menjadi mulia. Boleh faham? Jadi semakin kita ikut perintah Allah, semakin kita mulia. Yang kelima, Nabi adalah matbu'. Nabi adalah matbu' dalam bracket yang diikuti. Bukan pengikut. Boleh faham tak? Boleh faham? Apa maksud dia? Ha? Tapi yang berlaku sekarang? Yang berlaku sekarang apa dia? Dia buat amalan. Lepas tu seolah dia nak suruh Nabi ikut dia. Dia nak bagi tahu, wahai Rasulullah, yang aku buat pun tak salah. Faham tak? Terbalik pula. Kalau Nabi yang diikuti, jangan ada satu pun yang berbeza dengan dia. Sebab kita pengikut. Yang ke enam. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pun pendapat manusia yang boleh dijadikan hujah. Ke atas yang lain, ke atas yang lain, kerana semuanya adalah pengikut. Boleh faham? Apa maksud dia?
Tidak ada satu pun kata-kata manusia yang boleh jadi hujah ke atas yang lain. Kerana semua adalah pengikut. Boleh faham ke? Apa maksud dia? Contohlah, kita nak ambil kata-kata Imam Syafi'i sebagai hujah nak mengatakan pendapat lain salah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Faham soalan? Kita ambil kata-kata Imam Syafi'i sebagai hujah untuk mengatakan pendapat imam lain tak betul. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab apa? Ha? Kenapa tak, kenapa boleh? Sebab orang lain tu tak, bukan Nabi cakap. Tak boleh tak kita jadikan kata-kata manusia sebagai hujah untuk mengatakan pendapat orang lain tak betul? Tak faham? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan Nabi dan semua adalah pengikut. Imam Syafi'i ni pengikut ke yang diikuti? Kalau semua taraf dia pengikut, tak boleh jadi hujah. Faham tak? Tapi ke atas hujah orang lain? Tak boleh. Ke atas hujah. Macam mana nak kata pendapat Imam Syafi'i lebih kuat daripada pendapat ni, sedangkan Imam Syafi'i pun ikut Nabi juga? Boleh faham? Kita ambil hadis Nabi tu pun ni. Ya. Ha, sebab itulah Imam Syafi'i kata apa? Bila kamu jumpa hadis sahih, itulah mazhab aku. Imam Syafi'i tak kata bila kamu jumpa pendapat aku, itulah mazhab aku. Tak. Sebab aku pengikut. Pengikut kepada apa? Hadis sahih. Boleh? Jadi kalau ikut betul-betul, ikut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, bergaduh tak? Bergaduh kan? Tak bergaduh lah. Kalau betul ikut apa yang Imam Syafi'i kata, iaitu semua hadis sahih adalah mazhab aku. Bergaduh tak pengikut dia? Tak. Tapi kalau orang dengar, dia kata apa? Oh, ustaz tak hormat Imam Syafi'i. Apa? Okey, yang keberapa? 7. Wajib menyerah diri hanya kepada Allah sahaja dalam semua ibadat dan hukum hakam agama. Ada satu poster disebar, tersebar daripada syekh yang berserban besar. Dia kata amalan sunat, amalan fardu di bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Sebenarnya itu bukan hadis sahih. Tak apalah. Satu lagi dia kata apa? Jadi supaya amalan sunat kita di bulan Ramadan dapat pahala 70 kali ganda, kena buat macam ni. Bila kita salat sunat tarawih, sunat kan? Macam mana kita nak jadikan pahala salat tarawih 70 kali ganda? Tadi 70 kali ganda bila salat fardu kan? Okey, caranya bila salat tarawih, niatkan dia nazar. Bila nazar jadi apa? Wajib. Maka ketika itu salat tarawih kita digandakan 70 kali ganda. Ha? Dia adalah pengikut, jangan ikut. Dia pengikut, bukan diikuti. Jangan ikut. Susah tak? Dia kata kalau nak tukar solat niat, niat kepada nazar, jangan mula-mula sebelum tarawih tu. Dah angkat takbir, baru niat. Saja aku tukar solat sunat menjadi nazar dan wajib. Maksudnya nazar tu dia kena buat sebelum Ramadan lah. Dia kena niat dah. Tak, masa solat tarawih tu. Supaya dapat pahala 70. Sebab bila nazar jadi wajib. Tapi tak betul lah, tak betul. Jadi susah tak? Susah tak?
Kadang-kadang dia solat niat sunat, lepas tu habis salam. Ya Allah, ruginya. Akhir sekali solat nak apa? Nak pahala tak khusyuk. Jadi jangan ikut, sebab dia adalah pengikut. Yang diikuti hanya satu je Nabi. Yang ke 10. 8. Siapa yang tidak menyerah diri kepada Allah, maka dia adalah sesat. Yang ke-9, tidak wajib ke atas pendakwah. Tidak wajib ke atas pendakwah, melainkan hanya menyampaikan. Yang ke-berapa? Yang ke-10, yang terakhir. Manusia tidak akan disoal tentang amalan orang lain. Manusia tidak akan disoal tentang amalan orang lain. Macam kita tengok orang solat tak betul, kita duduk merunguk. Apa solat tak betul? Solat tak betul dosa siapa? Dosa? Dosa dia. Tapi kita duduk sibuk dosa dia kan? Dosa kita ada tak kat situ? Apa dia? Tak. Ada dosa kita, tapi kita tak sedar. Apa dia? Tak tegur. Tengok kemungkaran kena tegur. Kita tak rasa dosa kita, tak tegur. Kita ada rasa duduk sibuk dosa dia. Apa solat tak betul? Tengok dia takut bergaduh. Tak takut dosa. Nabi bila tegur, Nabi bergaduh tak dengan Abu Lahab? Nabi bergaduh tak? Bergaduh lah. Apa? Abu Lahab kata celaka. Takut dalam hati je. Patutlah tak berubah, mesej tak sampai. 10 tahun dalam hati, tak ada apa dengar. Okey. Bercakap dia bergaduh, Ustaz. Putus dia rata mati. Tak boleh hal. Dalam hati doa tu, dia serah kepada Allah. Dia mesti kata serah kepada Allah. Tengok dia kata, Ustaz kata serah kepada Allah. Ustaz mana, bila Ustaz tu cakap, tak tahu. Tak, Nabi bila berdoa pada orang Taif? Bila Nabi berdoa? Bila Nabi pergi berdakwah kan? Bila baling batu, baru Nabi berdoa. Kita bila berdoa? Sebelum buat apa-apa kan? Itulah beza kita. Lepas tu mengaku umat Nabi Muhammad. Okey. Kita masuk ayat baru. Innal lazina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka engkar dengan ayat Allah. Apa maksud ayat Allah di sini? Ayat Allah di sini dua. Satu, ayat kauniyah, ciptaan Allah. Semua makhluk Allah adalah ayat. Yang kedua, ayat syar'iyah, iaitu ayat Al-Quran. Okey, macam mana contoh orang kufur dengan ayat kauniyah? Contoh, bila buat ni kita kata dia kufur dengan ayat kauniyah. Kenapa salah? Boleh bagi contoh? Mana ada Tuhan, semua jadi sendiri. Ha, itu kufur. Orang tanya, siapa cipta langit? Tak ada siapa pencipta. Dia terjadi dengan sendiri, kafir. Sebab dia kufur ayat Allah. Langit itu menunjukkan ada pencipta.
tapi dia tak beriman. Kufur. Kauniyah. Kauniyah ni ciptaan Allah. Kenapa gunung ni meletup? Bukankah Allah yang meletup? Mana ada Allah? Itu fenomena alam. Kafir. Dia banjir menyusahkan, itu bukan makna dia kufur dengan kauniyah. Dalam hati dia yakin banjir itu datang daripada Allah. Tapi dia tak boleh terima takdir Allah. Itu kufur dengan rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua, kufur dengan ayat-ayat syar'iyah. Contohnya apa? Hukum Allah, hukum hudud tak sesuai zaman sekarang. Kufur. Hukum faraid tidak adil. Kufur. Allah tidak adil suruh wanita tutup aurat walaupun cuaca panas. Sepatut Allah suruh tutup bila cuaca sejuk. Bila tempat panas dilonggarkan, boleh buka. Bukan adil. Betul? Betul macam tu. Ha, kalau cakap macam tu, kufur dengan ayat kauniyah syar'iyah. Di antara ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah, yang mana lebih ramai kufur? Syar'iyah. Ha? Syar'iyah. Adapun ayat kauniyah ni kebanyakan tak kufur. Walaupun orang kafir, kalau tanya orang kafir siapa cipta langit, dia jawab apa? Allah. Itu masa belum balik jawab macam tu lah. Allah, ya. Tapi yang paling banyak kufur ialah ayat syar'iyah. Kenapa? Kenapa? Dia percaya Allah bagi rezeki, dia percaya Allah turunkan hujan. Tapi bila Allah suruh salat, dia kufur. Sebab apa? Ha. Sebab ayat syariah ada tanggungjawab. Ada kena buat, ada tak boleh buat. Itu berlawanan dengan nafsu. Tapi kalau setakat nak mengaku Allah pencipta langit, tak ada masalah. Dia tak ada tanggungjawab. Kalau kefahaman ni memang tahap tu kan. Dia faham memang benda tu salah. Dan macam tu macam ni lah. Macam golongan feminis pun. Ha? So, isu dia macam ni lah dalam tu. Contoh? Dia faham macam mana tu? Isu faraid kan. Dia faham benda tu tak adil. Tapi dia kata benda ni disebabkan oleh ulama-ulama Islam, ulama-ulama patriarki yang buat. So benda tu masih dikira kufur. Kufur? Kenapa dia kata dibuat oleh ulama? Kan ada dalam Al-Quran lelaki dapat dua bahagian wanita. Kenapa ulama? Itu ayat jelas. Dan Allah sebut tak, wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah yubayyin. Apa benda yubayyin? Jelas. Jelas untuk siapa? Lakum. Untuk kamu. Apa yang Allah jelaskan untuk kamu? Al-ayat. Ayat apa ni? Ayat Al-Quran jelas untuk kamu. Ayat kauniyah pun jelas. Bila dia kata tak jelas, bukan masalah ayat tak jelas. Dia ilmu dia cetek ataupun hati dia ada masalah. Dia kata, kalau dia kata ayat Quran tak jelas, pun boleh jadi kafir. Sebab Allah kata yubayyin. Allah dia jelaskan. Kalau ilmu dia cetek, dia kufur. Kalau dia sebab ilmu dia cetek. Kalau betul ilmu dia cetek, dia kena sedar ilmu dia cetek. Dia pergi belajar, dia bertanya. Jangan dengan ilmu cetek, dia degil. Kan? Sebab itulah kufur ni boleh jadi punca dua. Punca manusia kufur dua. Apa dia? Satu degil. Dia tahu dah yang Quran tu logik masuk akal, adil. Tapi sebab degil, nafsu, dia kufur. Yang kedua, jahil. Waladzalin. Kalau kita huraikan hukum faraid kan, masuk akal tak? Kenapa lelaki kena dapat dua bahagian? Kenapa? Ke orang Islam pun tak jelas juga. Kalau huraikan satu persatu, cukup jelas dan cukup adil. Ketua, hmm?
Lelaki akan tangguh semua. Bila kahwin, isteri itu ditangguh oleh suami. Bila dapat anak perempuan, dia tangguh oleh bapa. Kan? Bila adik perempuan dia mati, dia tangguh. Semua lelaki. Maka tanggungjawab dia besar, dia perlu dapat dua bahagian. Ada pun perempuan, sentiasa di? Sentiasa dilindungi. Belum kahwin, siapa tanggung dia? Bapa dia. Bila kahwin? Suami dia. Bila diceraikan? Balik pada wali dia. Balik pada adik-beradik dia. Bila semua tak ada tanggung, siapa tanggung? Baitul mal. Ya, betul. Duit baitul mal. Jadi perempuan tak perlu dapat dua bahagian. Lelaki tanggungjawab dia sangat besar. Okey. Kemudian Tuhan kata orang-orang yang kufur dengan ayat Allah. Satu, yang kedua wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi. Bighairi haq, tanpa hak. Siapa yang biasa membunuh nabi ni? Orang Yahudi. Dan juga mereka yaqtuluna wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti. Mereka membunuh orang-orang yang sentiasa menyuruh bil qisti, adil, dengan keadilan. Minan nas, daripada kalangan manusia. Siapa yang suka suruh keadilan ni? Suruh perkara yang makruf. Siapa? Tak tak? Para nabi, para ulama, para asatizah, para ilmuwan. Orang macam ni biasanya dibunuh. Sebab apa? Nabi dibunuh, yang suruh yang makruf pun dibunuh. Sebab bila dia suruh benda yang makruf, semua nafsu tak sukakan. Ha, kemuncaknya dia akan bunuh. Bolehkah? Macam ulama dakwah, dibunuh tak? Sebab apa dia dibunuh? Sebab dia menyuruh benda yang makruf, iaitu berimanlah kepada Allah yang satu. Okey, orang-orang macam ni, satu kufur dengan ya Allah, yang kedua bunuh para nabi, yang ketiga bunuh pendakwah. Allah kata apa? Fabashirhum. Berilah berita gembira pada mereka. Apa berita gembira? Azab pedih ni makna api kan? Sejak bila api itu menjadi berita gembira? Allah? Kenapa Allah suka perli? Tak, kenapa Allah suka perli? Oh, cakap elok-elok tak dengar. Bila perli cakap tak elok lah tu. Adakah Allah cakap tak elok? Ha? Perli. Kesan dia lain. Dia ulama mengatakan Allah bagi azab pada manusia dua bentuk. Dua bentuk. Satu bentuk fizikal. Bakar dalam neraka. Yang kedua dalam bentuk mental. Kadang-kadang azab mental lagi teruk kan. Berapa ramai yang kena seksa dari segi mental di penjara boleh jadi gila. Kan? Tapi kalau kena potong kaki, keluar okey lagi. Betul kan? Jadi fabashirhum, bentuk azab tu. Di mana azab tu? Tak, neraka tu azab bentuk fizikal. Tapi berita gembira adalah bentuk azab. Macam mana boleh jadi azab? Hmm? Yalah, macam mana boleh rasa? Sebab contoh saya kata, Roslan, saya ada berita gembira. Sekarang perasaan Roslan apa dia? Seronok kan? Saya pun bagi penampas biji. Ha. Daripada berita gembira nak tukar kepada sedih tu, itu azab. Proses nak menukar tu, itu azab. Kita cakap pada anak kita, nak, mak, ada berita sangat gembira. Dia ada senyum kan? Senyum. Mak memang baik. Kita pun keluarkan rotan. Pak. Oh, seksa tak? Satu, seksa sakit. Yang kedua, seksa nak tukar perasaan tu. Itu azab. Tak percaya, cuba buat anak kita. Okey, sekarang Allah perintah siapa ni supaya bagi berita gembira?
Allah perintah siapa ni? Tak. Fabashir, syir. Allah perintah Nabi supaya bagi tahu pada siapa? Ah, okey. Soalan dia. Wajib tak Nabi sampai pada semua orang kafir berita ni? Kalau kamu kufur dengan ayat Allah, kamu bunuh para Nabi, wajib tak Nabi bagi tahu mereka? Allah bagi berita gembira pada kamu, iaitu azab yang pedih. Wajib tak? Wajib. Subhanallah. Dan sekarang kita dengar ayat ni, perintah ni bukan kepada Nabi saja, pada semua orang beriman. Wajib tak kita sampai berita ni kepada orang kafir? Wajib. Tapi kita sampai tak? Tak. Berdosa tak? Dosa. Berapa ramai kafir di sana tak dapat berita ni? Kan? Lagi pula Tuhan kata Quran hudan linnas, untuk semua. Kita ada Quran, kita baca, kita tadabbur, tapi tak sampai pada mereka. Itu dosa siapa tu? Dosa tak beriman, dosa dia. Tapi dosa kita pada? Tak menyampaikan. Abashiruhum bi'azabin alim. Apa makna alim? Pedih. Ada tak azab yang tak pedih? Ha? Semua azab pedih kan? Ha. Kalau semua azab pedih, apa perlu Allah tambah lagi perkataan alimun? Apa hikmah dia? Ke Allah saja-saja nak tambah? Macam kita bagi tahu mak akan rotan. Bila sebut rotan, sakit tak? Sakit. Tapi kita tambah lagi perkataan, mak akan rotan yang betul-betul menyakitkan. Apa faedah saya tambah perkataan betul-betul menyakitkan? Apa faedah? Dia sedar. Ha? Tujuannya supaya apa? Supaya dia betul-betul rasa sakit, dan pengajarannya dia tak akan ulang lagi. Faham tak? Jadi apa faedah Allah tambah lagi perkataan azab tu yang memang dah pedih, Allah tambah lagi alimun. Allah nak betul-betul yang mendengar ayat ni betul-betul rasa takut dan akhirnya tak kufur dengan ayat Allah. Tak bunuh para Nabi. Nampak tak? Tapi ramai tak terkesan dengan perkataan alimun bila baca ayat ni? Tak. Sampai tak mesej yang Allah nak bagi tahu daripada perkataan alimun? Sampai tak? Tak sampai. Nampak? Yang dia tekankan apa dia? Azabin alim idgham bila gunna. Yang kedua mad ma'arid lisukun. Berapa harakah? Dua boleh, empat boleh, enam boleh. Ada rasa takut tak? Tak ada. Sampai tak mesej Allah nak bagitahu dalam kata alim? Tak sampai. Sebab ni Allah kata apa? Orang yang baca Quran tapi tak faham, tak rasa apa-apa, mereka adalah ummiyun, buta huruf. Hati keras. Lebih keras daripada gunung. Kalau gunung boleh pecah, dia tak rasa apa-apa. Okey, kemudian ayat seterusnya. Ulaika. Mereka itulah allazina habitat, yang habitat, sia-sia amalan mereka fi dunia, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Siapa yang sia-sia amalan mereka ni? Orang yang kufur ayat Allah, yang kedua yang bunuh para Nabi, dan yang ketiga warna slow semua. Kau tak sahur tadi? Sahur tadi? Kalau saya tak sahur, saya mengajar slow macam tu, macam ni okey tak? Okey, siapa yang sia-sia amalannya? Orang yang kufur. Satu, kufur. Orang yang bunuh, yang kedua, bunuh Nabi. Dan membunuh pemerintah-pemerintah yang ada. Okey, balasannya amalan dia rugi, sia-sia. Di mana ni? Fid dunia wal akhirah. Di dunia dan? Okey.
Macam mana amalan orang kafir ni rugi kat dunia? Macam mana rugi tu? Kalau ke akhirat jelaskan. Allah sebut dalam Quran apa dia? Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa amalan mereka yang mereka sangka amalan baik dan banyak, akhirnya kami jadikan debu. Itu jelas. Mana amalan mereka sia-sia di akhirat, masuk neraka. Tak ada hasil. Tapi rugi kat dunia ni macam mana? Sia-sia kat dunia. Ha. Tapi Allah kata sia-sia. Kita nampak orang kafir okey je. Kadang-kadang lebih okey daripada. Jadi macam mana nak faham rugi kat dunia? Tapi tak nampak pun. Macam mana Ruslan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab saya jemput buka puasa hari ni? Subhanallah. Bila amalan dia di akhirat besok rugi sia-sia, bermakna amalan kat dunia tak ada faedah. Faham tak? Bila di akhirat sia-sia, itu menunjukkan amalan kat dunia tak ada faedah langsung. Itulah makna rugi. Orang yang tak rugi ialah dia penat kat dunia, letih kat dunia, ada hasil. Mana amalan kat dunia berfaedah. Faham tak? Saya bagi contoh lah. Kita nampak dia bekerja penat pagi petang siang malam. Tengok-tengok tak dapat gaji. Mana kerja dia yang kita nampak okey tu, tak ada faedah langsung. Sia-sia. Boleh faham? Bila hasil di akhirat tak ada, kat dunia tu sebenar, sia-sialah. Yang kita nampak orang kafir kan, bekerja pagi balik petang, rumah besar buat bangunan, sepatutnya adalah hasil. Bila tak ada hasil, semua yang dia buat tu sia-sialah. Tak nampak lagi? Nampak macam tak ada di dunia, nampak dia senang tu. Dia kat dunia, kita tak nampak. Tak nampak, nampak macam untung. Tapi yang rugi kat dunia ni, sebab kita nampak daripada hasil dia. Bila hasil tak ada, yang kat dunia ni sebenarnya tak ada efek dah langsung. Tak ada nilai satu sen pun. Macam orang buat kita kerja, kan? Cantik, tebal. Taik pun cantik, bunga-bunga apa semua kan? Setahun dia buat. Kita kata okey tak? Okey. Tapi bila hantar pada pensyarah, reject. Mana apa tu? Semua yang dia buat nampak cantik, sia-sia. Rugi kat dunia dan rugi di hujung. Boleh? Tak. Orang Islam yang munafik, orang Islam yang syirik pada Allah, dia sebab amalan gugur sia-sia ni salah satu kafir. Yang kedua apa dia? Syirik pada Allah. Kadang-kadang dia salat, dia puasa Islam tapi percaya pada bomoh. Semua amalan dia terdilik. Nabi kata siapa pergi jumpa bomoh dan percaya cakap bomoh, semua dia telah syirik pada Allah. Bila syirik, semua amalan terbatal. Dan juga orang yang murtad. Murtad kan? Cuba buka surah Baqarah 217. Jumpa. Tuan kata apa? Wa man yartadid. Barang siapa yang murtad minkum, daripada kalangan kamu. Ini asalnya orang Islam ah. Andinihi, daripada agamanya, fayamut. Lalu dia mati. Mati pula wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir. Fa ulaika, mereka itulah habitat a'maluhum. Sia-sia amalan mereka di mana? Dunia dan akhirat. Katalah dia buat haji 5 kali, umrah tiap-tiap tahun,
sedekah 10 juta. Hari itu dia murtad. Besok dia mati. Habis. Terjilid semua. Okey, dia murtad hari ni kan? Tapi minggu depan dia masuk balik Islam. Sia-sia tak amalan dia yang lepas? Ha? Sia-sia? Ada dalil? Ada dalil ke tak? Tak, cuba tengok ayat. Tuhan kata kalau dia murtad, kemudian dia mati dalam kafir, sia-sia amalannya. Jadi syarat sia-sia amalan dua. Satu, murtad. Yang kedua, kafir. Jadi kalau dia buat amalan, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, dia mati dalam Islam, sia-sia tak? Taklah. Taklah. Sebab syarat sia-sia mati dalam kafir. Mana ulama kata dapat balik. Tak payah mula baru. Dapat balik semula. Dapat balik. Sama dengan orang kafir lah. Orang kafir yang memang asal kafir. Banyak dia sedekah untuk hospital, untuk jalan raya, untuk masjid, habis 10 juta. Tapi masa tu kafir, ada nilai tak amalan dia? Tak ada nilai. Tapi bila dia masuk Islam, semua jadi pahala. Nabi kata siapa yang masuk Islam, Islam menghapuskan semua dosa dia. Macam tu dengan orang Islam juga kalau yang murtad tu, dosa dia? Padamlah. Padam. Tapi kalau dia tak, dia murtad, dia tak dia tak masuk Islam, hukum Islam kenapa? Bunuh. Tapi bila tengok ayat tu nanti, anak dia murtad, lepas tu masuk Islam, dia bersih. Dia macam fitrah macam bayi baru lagi, tak ada dosa, terlibat. Kalau dia masuk balik Islam. Ha. Sebab dosa dia yang lama-lama tak ada kan. Jadi semoga lah, semoga. Dia tahu dari segi logik dia tahu seronoklah dia. Seronok apa? Dia akan murtad lepas tu dia Islam balik. Ada jaminan tak dia dapat hidayah balik? Ada jaminan? Ha, ha, nasib lah. Nasib. So, bukan ada satu ayat yang cakap bila orang tu dah Islam, betul dia murtad kan. Betul Allah kata takkan bagi hidayah pada dia. Oh. Ada kan? Tak ada. Tak ada. Orang yang dah nampak kebenaran lepas tu dia murtad, kena hukum bunuh. Tapi itu kalau ada pemerintah Islam. Tapi kalau tak ada, lepas seminggu dia dapat hidayah, dia masuk balik Islam, dia mati dalam Islam. Ayat ni jelas. Syarat sia-sia amalan, murtad dan mati dalam kafir. Maknanya mafhum sebaliknya, kalau murtad kemudian dia masuk balik Islam dan mati dalam Islam, tak sia-sia amalan dia. Ini pendapat Syekh Saleh Usaimi. Apa lagi amalan yang menyebabkan amalan kita sia-sia? Bidah. Ha? Bidah. Ada dalil? Ada dalil tak? Kita buat satu bidah, semua amalan yang sunnah jadi sia-sia. Apa dia? Sesat, Nabi kata. Tak, itu siapa yang melakukan amalan yang bukan daripada Nabi, amalan tu tertolak. Tapi yang lain ada kesia-sia. Tak ada dalil. Yang ada dalil daripada Quran ialah syirik memanglah. Ha, syirik memang sia-sia. Iaitu dalam surah Al-Hujurat. Tuhan kata apa? Wala tarfa'u aswatakum, jangan tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kamu gelarkan Nabi Muhammad. Kalau kamu buat semua, apa dah di hujung ayat? Antahbata a'maluhum, semua amalan kamu sia-sia. Wa antum la tash'urun, kamu tak sedar. Apa dosa dia ni? Menghina Nabi. Siapa menghina Nabi termasuklah menolak sunnah Nabi, merendahkan Nabi, semua amal ada terbatal. Okey, boleh? Oh, banyak, 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 banyak. Menakutkan. Bila kita cakap, dia kata yang saya buat pun tak salah. Ada tak unsur merendahkan yang Nabi buat? Ataupun unsur menyamatarafkan.
yang saya buat tak salah, yang Nabi buat betul, tapi yang saya buat tak salah. Macam sama taraf kan? Itu merendahkan Nabi. Tak tahu nak cakap apa, cakap aslamtu wajhi, aku serah wajahku kepada Allah. Dia tahu bila tak buat yang wajib. Ya, dia kalau tak buat yang wajib, contoh salat kafir terus. Pendapat paling kuat kafir. Banyak, banyak. Kalau mazhab Hambali, dia tahu salat wajib dan dia tak kata salat tu tak wajib, tapi dia tinggal dengan sengaja, kafir. Kalau mazhab lain, kalau dia yakin salat wajib tapi dia tak salat, fasik. Bila dia kata salat tak wajib, baru jadi kafir. Tapi mazhab Hambali, semua. Kamu kata salat wajib ke tak wajib, yang penting kamu tak salat, kafir. Okey, boleh? Akidah tak? Akidah ni. Dan kita belajar daripada mana akidah ni? Daripada Quran. Tapi ramai tak yang belajar akidah, sifat 20, yang menyebabkan amalan dia boleh sia-sia. Kan? Apa dia? Bila dia belajar sifat 20, banyak tak dia ikut pendapat orang? Banyak kan? Dan bila dia banyak ikut pendapat orang, banyak tak dia tinggal pendapat Nabi, hadis-hadis Nabi? Ha, takut-takut termasuk dia merendah dan menghina Nabi. Bolehkah? Semoga Allah jadikan amalan kita ikhlas, dan yang kedua mutaba'atus sunnah. Susah. Ya. Tapi hidayah ni, kalau dia nak kan, kalau dia nak jadi mudah je. Saya bagi contoh. Ini saya pun terfikir satu benda yang pelik tapi benar. Saya jumpa ada seorang budak Indonesia di Masjid Bukit Jelutong. Kerja dia apa? Buruh. Buat bangunan. Pakaian pun biasa je. Pakaian orang miskin. Tapi cara solat sunnah. Angkat takbir, letak kat sini. Cara rokok, rapat saf. Kain atas pada buku lali. Saya dah perhati lama dah. Saya nak tanya, kamu belajar daripada mana? Sebab ni buruh ni. Buruh kasar. Pelik tak? Buruh kasar, solat ikut sunnah Nabi. Semalam baru saya jumpa dia. Saya kata, kamu daripada mana? Daripada Jawa Barat, Indonesia. Duduk di mana? Itu belakang bangunan rumah-rumah pekerja lah. Kerja buat bangunan yang besar, yang tinggi tu. Sudah berapa lama? Dah hampir 2 tahun. Saya nak tanya, kamu, cara solat kamu ni cara solat Nabi, cara solat sunnah. Di mana kamu belajar? Saya belajar daripada YouTube. Siapa yang berceramah? Bukan Ustaz Boy. Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Tengok. Dia daripada Indonesia. Dengar ceramah daripada orang Indonesia. Tapi di Malaysia. Di rumah yang sempit. Rumah buruh kasar. Saya tanya lagi. Sejak bila kamu dengar YouTube dia? Baru 4-5 bulan dia. Lepas tu saya tanya lagi. Kamu dengar ceramah, macam mana kamu tahu cara solat Nabi macam ni, rokok? Dia kata Dr. Khalid Basalamah, dia bukan setakat cakap, dia ada video tentang cara solat Nabi, bergambar. Saya tengok. Ya. Yeah. Yang tak berpelajaran, saya kata sebelum ni kamu kerja di mana? Di Indonesia, kerja bercucuk tanam je. Orang miskin. Lepas tu saya tanya satu soalan. Sebelum ni kamu banyak beramal yang tak sama dengan sunnah Nabi kan? Macam mana bila kamu dengar ceramah Dr. Khalid Basalamah, terus boleh masuk dan terus kamu berubah? Apa jawapan dia? Dia kata, kan biasa orang berkata, qala Allah, qala Rasul, dia tak akan berbohong. Faham tak?
Bila orang kata firman Allah, firman Rasul, dia tak mungkin berubah. Sebab tu terus masuk. Terus saya terima. Nampak tak? Tapi sekarang orang yang belajar lama, berjawatan besar, pendidikan tinggi, bila kita kata qala rasul, yang saya buat tak salah. Bahaya tak? Tengok, Allah nak bagi hidayah pada buruh kasar. Dengar je, ini firman Allah, mana orang boleh berbohong. Terus terima. Jadi dia belajar sunnah Nabi, bukan pergi kelas. Subhanallah. YouTube. Masuk berubah, masuk berubah. Memang satu pemandangan yang pelik, seorang buruh kasar ikut solat, cara solat Nabi. Tu dia tak tengok lagi video Ustaz Muin. Haja ugur aja. Tengok, subhanallah. Dan saya tengok, tak tahulah, saya tengok keikhlasan Dr. Syekh Khalid Basalamah. Kehebat, kelebihan dia apa dia? Bila dia cakap, ada dalil. Bila cakap, ada dalil. Yang kedua, dia tak ekstrim. Dia tak keras. Cuba perhati apa dia cakap. Dia tak bertembung. Dia tak bertembung. Ada satu orang pergi serbu dia. Dia mengalah. Kita kadang-kadang sunnah tapi keras. Bila keras, orang tak nampak benda tu indah. Betul tak? Nampak macam nak bergaduh je. Cara jawab soalan pun macam nak bertumbuk lah. Maka Allah campak hidayah daripada ucapan Khalid Basalam melalui YouTube. Dia bercakap ke Indonesia, orang Indonesia dapat hidayah di mana? Di Malaysia. Pelik kan? Senang tak dapat hidayah? Senang. Tak perlu pendidikan tinggi, tak perlu pergi kelas bertahun-tahun. Berapa ramai yang ikut kuliah maghrib bertahun-tahun di masjid. Solat dia macam tu lah, tak berubah. Sebab dia cari ke Ustaz sebelum ni. Oh. Itu orang tu mulia, mulia sebab menjunjung kata-kata Allah. Bila dengar je sami'na wa ata'na, tak banyak soal. Kita ni ya Allah, 20 tahun tak boleh berubah lagi. Okey, boleh. Ayat apa kita ni? وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ, dan tidak ada bagi mereka penolong. Ada rasa apa tak? Bila Allah beritahu, beri berita gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian? Mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia, di akhirat. Tambah satu lagi. Bila dah sia-sia, dia duduk tempat mana? Neraka. Sebab dah nak masuk syurga macam mana? Amalan dah tak ada. Zero. Bila neraka, tersiksa. Mungkin dia fikir ada orang boleh menolong. Maka Allah tutup pintu tu. Allah kata apa? Tak ada siapa boleh tolong. Ha, bila kita dengar ni, kita kena ada rasa gerun, rasa takut. Takut-takut kita terlibat dalam orang seperti ni. Yelah, mungkin kita tak bunuh Nabi. Mungkin tak bunuh pendakwa. Tapi kita kufur dengan ayat Allah. Itu kemungkinan. Kemudian ayat 23. Kita ambil satu lagi dah. Boleh? Alam tara. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad? Melihat ni, melihat dengan apa? Ha? Dengan hati. Dia dua-dua betul. Taruh ni asalnya mata. Tapi yang lebih tepat ialah hati. Sebab melihat dengan hati lebih luas daripada melihat dengan mata. Tidakkah engkau melihat ataupun mengetahui, wahai Muhammad? Kepada siapa? Orang-orang yang diberi nasiban. Apa makna nasib? Kalau nasib dah dijadikan bahasa Melayu, makna dia lain. Nasib kamulah. Itu apa makna? Habuan kamulah. Ha. Tapi di sini apa makna nasib? Sebahagian. Ada dalam tafsir mengatakan sebahagian tu makna banyak. Ada mengatakan sedikit. Jadi Allah nak beritahu, wahai Muhammad, kamu tak tengok ke orang yang diberi sebahagian daripada kitab? Mana dia ada ilmu tak? Ada.
Kemudian yang kedua pula, yudauna ilal kitab. Yudauna ilal kitabillah. Mereka pula diajak kepada kitab Allah. Diajak pada firman Allah Ta'ala. Dakwah sampai tak pada mereka. Tapi tengok Allah nak bagi tahu. Dah ada ilmu, dah sampai mesej dakwah. Dan dakwah pula mengajak kepada apa? Liyahkuma bainahum. Supaya berhukum di antara mereka dengan hukum Allah. Apa hasilnya? Summa yatawalla. Kemudian berpaling fariqun. Sebahagian daripada mereka dan wahum mu'ridun. Mu'ridun apa dia? Ha, Rasulullah? Berpaling. Yatawalla? Ha, apa makna? Mereka berpaling dan mereka berpaling. Dua kali paling. Macam mana dua kali berpaling? Kau macam ni? Tak. Ha, itu tadabbur. Allah nak bagi tahu. Kalau yatawalla, dia berpaling. Dia tolak Al-Quran. Tapi dalam hati dia macam rasa ada juga betul. Mungkin satu hari aku nak tengok balik. Itu yatawalla saja. Tapi kalau yatawalla mu'ridun, mereka berpaling dan tolak terus sampai bila-bila. Boleh? Ada tak manusia macam tu? Satu tolak terus, satu lagi saya belum dapat hidayah. Itu apa dah? Yatawalla ke yatawalla mu'ridun? Yatawalla saja. Tapi kalau dikata Quran ini saya tak boleh pakai langsung, saya tak pernah baca daripada dulu dan sampai bila saya tak akan baca. Itu makna yatawalla mu'ridun. Boleh? Okey. Faham tak maksud ayat ni? Apa maksud yang tersirat? Apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ni? Allah nak mencela di Quran ni sama ada Bashir ataupun Nazir. Ini Nazir. Allah nak bagi peringatan dan Allah nak mencela. Siapa ni? Siapa yang Allah nak cela ni? Satu. Satu ada ilmu. Diberi nasiban. Diberi sebahagian daripada kitab. Ada ilmu. Yang kedua. Ha, dalam ayat tu. Diajak, didakwah. Dakwah dah sampai pada mereka. Ilmu pun dah ada, diajak kali kedua. Kemudian mereka berpaling. Allah nak mencela orang ni memang memang patut dicela. Sebab apa? Ilmu dah ada. Kemudian telah sampai mesej dakwah tapi masih berpaling. Maknanya kalau orang tu berpaling sebab ilmu tak ada. Kemudian tak diajak. Berdosa tak dia? Tak. Tak tercela. Boleh faham? Okey. Ada tak zaman kita sekarang, dia ada ilmu dan dia ajak pada Quran tapi dia berpaling? Ada tak? Ha, masuk, masuk. Masuk. Mengaji dah lama. Kita pun ajak dia. Jomlah kita ikut sunnah sebab Quran pun kata tanda cinta Allah fattabi'uni. Dia kata apa? Tak apa yang saya buat pun tak salah. Berpaling tak? Itu yatawalla saja ke yatawalla mu'ridun? Yatawalla. Banyak, banyak, banyak. Kadang-kadang dia belajar. Dah lama dah Quran hadis. Tapi bila sampai ayat tutup aurat tu, dia tak tutup. Itu masuk bab apa tu? Yatawalla. Yatawalla. Ramai tak macam tu? Ramai. Ramai. Kadang-kadang dia belajar, dia baca Al-Quran, dia ajakkan riba tu haram. Tapi masih lagi terlibat dengan riba. Ha, maksud yatawalla. Nak tahu mu'ridun, tanya hati dia. Kamu ni, kamu masih beramal riba. Adakah kamu anggap riba tu halal? Memang halal pun. Ha, itu mu'ridun. Tapi kalau dia kata memang haram, tapi zaman sekarang tak boleh nak elakkan. Itu yatawalla. Mu'ridun ni
dia tolak hukum. Ha, tolak. Jangan tolak hukum faraid. Tengok Allah cerita pasal ahli kitab, tapi mengajar untuk siapa? Ramai yang baca Quran, ramai yang tadarus, ramai yang pergi kelas. Tapi bila diajak pada hukum yang ada dalam Quran, dia tak boleh terima, tak boleh tundukkan nafsu. Baik, antara tadarus dan buat kelas. Buat kelas macam ni? Sebab bila bulan puasa, kelas-kelas kosong, orang nak minta tadarus ni. Orang pilih tadarus. Okey. Kelas ni kelas tadabbur macam inilah. Okey, tadabbur. Tak apalah, bagi contoh tadabbur. Tadabbur iaitu untuk memahami Al-Quran. Apa hukum memahami Al-Quran? Wajib. Tadarus, baca. Apa hukum baca? Sunat. Jadi saya tanya balik soalan. Apa hukum orang solat sunat tarawih tapi tak solat insya? Apa hukum? Sebab dia tak buat yang wajib, dia buat. Dia tinggalkan wajib. Berdosa dan tak betul. Akal dia tak waras. Akal dia tak waras. Kamu tadarus sunat je. Allah tak akan tanya kamu tadarus ke tak. Allah tak cela. Ya Allah cela apa dah? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha? Kenapa kamu tak tadabbur ataupun hati kamu terkunci? Allah cela tak tadabbur. Tapi dia tinggal tadabbur pergi tadarus. Allah tak cela pun cepat siapa khatam. Yang tak tadarus. Nah, lagi bahaya kalau baca nak khatam, lagi tak faham apa-apa. Dalam kepala dia nak khatam. Dia tak akan tengok makna. Sebab apa? Bila tengok makna, melambatkan tujuan khatam. Boleh? Payah. Orang jenis dah. Dah jadi budaya, suka, tadarus. Cakap apa pun tak boleh terima. Ini jenis yang tawalla. Yang tawalla. Dah tak buat lah. Tinggal jauh. Ulama kata tanda amalan tak diterima pada as-sayyi'ah ba'dal hasanah. Dia buat keburukan selepas buat kebaikan. Tadarus baik kan? Tapi lepas Ramadan dia tinggal. Tinggal tu keburukan. Itu tanda amalan tak diterima. Tanda amalan diterima pula al-hasanah ba'dal hasanah. Tadarus dah baik lepas raya, dia sambung lagi, bahkan dia buat pula tadabbur. Itu tanda amalan dia diterima. Jadi bila waktu kita boleh nilai amalan kita diterima ataupun tak? Lepas raya. Kita makin baik. Makin banyak pergi kelas tadabbur. Okey? Jadi kita kelas tadabbur nak start raya pertama ke kedua? Tanda amalan kita diterima. Ha. Kalau start minggu kedua, itu takut-takut amalan tak diterima. Mana Kak Nurul? Raya berapa ni? Okey, boleh ke? Tapi kesian lah start orang ni. Memang kesian. Saya bila tengok orang tadarus dan tak faham, kita tahulah dia tak faham. Sebab kita pun biasa duduk masjid tu kan. Masa kesiannya. Allah cela dia sebab tak faham. Dia seronok baca. Seronok nak khatam. Seronok nak kait pelekat. Ya Allah kesiannya. Macam nilai Quran tu kait pelekat je. Ha? Rendah tak nilai Al-Quran pada sisi dia? Dia menghina Al-Quran sebenarnya. Dan menghina tuan punya Al-Quran, iaitu Allah. Allah nak sampaikan mesej, dia buat tak tahu. Aku apa peduli apa Allah nak cakap. Aku nak khatam dan nak kain rekat. Kan Nabi dia cakap dalam 1,000 seorang je masuk syurga. Seorang je, seorang. Nak meriahkan surau, nak hidupkan malam-malam Ramadan. Alasannya macam tu. Buat asyik-asyik. Hidupkan malam Ramadan, Nabi cakap apa? Man qama. Qama, bukan man qara'a. Tak faham ada Nabi. Siapa mendirikan ibadat di malam Ramadan? Solat, zikir. Kalau baca Quran pun sorang-sorang. Nabi pun baca Quran tapi sorang-sorang.
Oh, tadarus sampai 12 malam? Lepas terawih, lepas tu hantar pukul 12. Syaitan. Benda tak elok, tapi syaitan gambarkan apa elok kan. Tadarus sampai pukul 12, tak faham. Sebenarnya tak elok tu. Tak elok, kamu baca Quran tak faham, Allah cela, tak elok lah. Kemudian sampai tengah malam kan, kadang-kadang menyebabkan yang lelaki tak datang solat subuh berjemaah, tak elok. Tapi syaitan nampakkan elok. Baca Quran, ramai-ramai kan, betulkan tajwid. Nampak cantik je. Sebenarnya kita buat kesalahan yang besar. Biarlah dia marah. Kita kesian ke dia. Beri pinjaman dengan sedekah, mana lebih baik? Kalau kita pinjam dapat apa? Dapat balik duit. Kalau sedekah dapat apa? Kali 700. Sebab Tuhan kata dalam Quran, siapa yang bersedekah pada jalan Allah, satu dapat 700. Pinjam tak ada. Tak maksud nak bagi pinjam pada dia ataupun nak bagi sedekah pada dia. Nah, itu dapat kelebihan lain. Nabi kata amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menggembirakan saudara kamu. Yang kedua, melansaikan hutang dia. Amalan paling Allah suka. Kita bagi ini melansaikan hutang, bukan bagi pinjam dapat balik. Ha. Mana kita bagi teruslah. Cantik. Dia minta hutang. Dia nak berhutang. Dia nak hutang, dia minta pinjam. Ha, tengoklah kalau dia betul-betul miskin, bagi je lah. Tapi kalau dia kaya, memang mampu membayar, bagi pinjam. Menggembirakan dia juga kan, lepaskan bebanan dia. Tak. Kalau dia kaya? Tak. Dia macam kawan-kawan macam tiga. Aha. Dia perlukan duit tu untuk nak membayar hutang maknanya. Dia miskin ke? Sederhana. Ha, kalau sederhana tu pun miskin, bagi terus je lah. Semoga kita dapat pahala sedekah kali 700. Sama dengan pahala sedekah. Ha, sama. Okey, boleh? Cukup lah.